Meninggalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dalam sebuah kecelakaan motor tunggal di usia 40 tahun tentu menjadi cobaan yang cukup berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika Pipik, istri almarhum, terus mengurai air mata karena saking sedihnya, anak-anak almarhum Uje justru begitu tegar. Salah satu anaknya adalah Abizar, anak kedua almarhum Uje yang begitu kuat ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya. Bocah yang masih sekolah itu bahkan siap menjalankan amanah almarhum ayahnya untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Lantas, apakah Abizar dimimpikan sang ayah? Belum sih, belum dikasih. Ada harus jaga adik-adik. Tak hanya bersedia menjalankan amanah yang disampaikan sang ayah sebelum wafat, anak kedua almarhum Uje itu bahkan bersedia menggantikan ayahnya di dunia dakwah. Abizar pun mulai mempelajari ilmu agama untuk bekalnya untuk syiar nanti. Namun hingga berita ini dilansir, Abizar belum berencana akan mengenyam pendidikan dan menetap di pondok pesantren atau tinggal bersama sang bunda saja. Insyaallah siap. Nggak tahu, terserah Allah aja.